apa ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tu, bertemu lagi kita dalam Fafa Rights punya channel. Yes. Terima kasih. Kita dah almost 4,000 subscribe. Almost 4,000. Mungkin dia orang tengok dia dapat 4,000. Timing kot. Timing ni dah 4,000. Dah 4,000. Alhamdulillah. Harap-harap kalau boleh laju-lajulah subscribe tu sampai 10,000 lah. Sebab kita tak sabar nak bagi giveaway. Giveaway. Itu Fafarat nak bagi giveaway. Tapi korang kena tolong lah. Okay. Tolong untuk subscribe, beritahu kat saudara mara, anak-anak, jiran-jiran, bini-bini, bini satu lagi. Untuk bini. Untuk apa? Untuk support kami dalam kita membuat konten berkenaan dengan motor custom. Yalah, dengan adanya 4,000 subscribe itu, so kita doublekan 8,000, so doublekan 16,000, insyaAllah kita akan fikirkan bagaimana nak bagi giveaway kat you all lah. Belanjalah, belanja penonton lah. Tak tahulah kita belanja apa tu, kita akan keep it private. Okay, and then terima kasih untuk segala-galanya. Yalah, walaupun korang setiap hari, setiap minggu menantikan Fafarat punya channel, ada yang hamba, ada yang okey, itu yang semampu kami lakukan untuk tontonan semua. Mungkinlah kadang-kadang benda tu tak tahu, kita tak tahu macam mana nak puaskan hati semua orang. Jadi kadang-kadang konten tu okey, kadang tak okey, kadang lawak aku ni sampai aku ni bukannya pelawak sangat pun, cuma mengada-adakan lawak itu satu benda yang susah bagi bagi aku lah. Kau jangan nangis eh. Kau takut kau nangis. Kena kecam tu. Tapi tak, okay, apa. Tak apa. Bagi kami komen tu kami ambil satu-satu untuk kita improvekan. Terima kasih kerana sudi komen. Betul. Like, kalau tak like pun tak apa. Terima kasih kerana bila kau tak like tu, kau dah tengok juga Fafa Rights. Jadi yang minggu ni kita akan tengok dan juga review motor sekali. So sebelum tu, jangan lupa like, share and subscribe. Okay, alright. So inilah dia yang aku cakap-cakap tadi lah. Motor yang kita rasa minggu ni untuk patut wajibal gunah untuk di review. Bersama kita dengan Mr. Lan. So boleh tak Mr. Lan? Okay, Mr. Lan eh. Bro Lan lah. Cerita lah sikit. Background lah cerita dia. Background apa? Background motor ke background aku? Background diri lah. Background diri. Tak ada, sebelum ni kita pernah interview Bro Lan kan. Tapi ada yang masih lagi baru menonton Fafa Rights. Terima kasih banyak. So kena kenal sikit lah. Tak banyak kot nak cerita aku. Nama aku Lan. Aku pun tak ada lama saya jalan sini, baru je lagi kan. Jadi nak cerita-cerita belakang tu, tak payah, tak menarik lah cerita belakang. Tapi cerita tapi motor lah. Asal kat mana? Asal dari mana? Asal KL je. KL lah. Sini jugaklah kan. So kalau memang ada kelibat-kelibat KL tu, motor yang ni ni lah. Kau nampak tu on angkat tangan lah. Tapi biasa aku tak pandang ke kanan sangat. Jadi jangan anggap sombong pula kan. Yalah. Kalau aku nampak, insyaAllah. Dia kalau nak masuk seleko pun pandang kiri kanan lah. So hari ni kita bertuah lah sebab kita dapat apa tu, Abang Lan bagi masa kat kita untuk cerita pasal motor custom dia. Jadi sebelum kita nak lebih lanjut kepada apa yang dia dah buat, boleh tak kita beritahu kepada Fafa Rights yang penonton motor apa ni? Okay, first of all, motor ni motor Momos Regal Raptor Bobber 350. Tapi dah dimodifikasi sebegini rupa lah. Kalau ikut daripada rupa asal dia, berbeza lah. Berbeza lah. Standard tu tak indah lagi lah. Lagi indah ini. Standard tu indah, tapi custom itu lebih cantik. Lebih cantik. Okay, bang. Jadi, okay bang. Motor Momos 350. Jadi memang tak ada apa-apa CC tak naik apa, semua standard CC lagi. 350. Tak naik. Cukup lah 350 tu. Cukup lah eh. Cukup. Alright. Jadi apa dah dibuat? Kalau ikutkan kita compare dengan yang standard dengan yang sekarang ni, apa yang dah dibuat? Sebenarnya kalau nak cerita pasal apa yang dah buat kat motor ni, kalau ikutkan aku tak layak cerita pun. Sebab beli motor ni dah siap dah. Macam ni. Kena bagi kredit dekat tuan asal dia lah, owner lama dia lah. Siapa tu? Haji Yus. Oh, Haji Yus eh? Dia sekarang dah update.
Dia pergi haji lah. Balik haji ke apa? Dia sekarang ni dah main BMX. Salah lah. Bukan nama sebenar. Dia dah main HD. Okey. So bertuah lah. Bertuah lah kan. Dulu aku selalu tengok motor ni, tengok dia pakai kan. Weh, dah macam dapat motor ni kan, memang best ni kan. Memang idaman lah cerita dia, idaman lah. Idaman lah nak buat motor macam ni. Sekali dapat motor ni juga. Sebab yang pemilik asal dulu memang main chopper. Memang main chopper. So memang bertuah lah. Sebab orang yang jiwa chopper ni, dia buat motor dia, oh memang best lah kalau dapat. Sepenuh jiwa raga lah. Tapi kat sini aku boleh cerita sikit apa yang dia dah buat kat sini kan. So, sekali yang dia dah buat ni, yang nampak cara beza dia lah. Dari segi frame lah. Frame asal dia memang rigid juga. Cuma kalau Bobo 350 yang frame rigid dia agak panjang. Oh, so makan lagi lah. Makan lagi. Cuma ni dah pendek kan. So kalau kita beli perasaan ni memang. So pergi lah. Turun sikit. Dah turun sikit lah. Dah pendek kan kat situ lah. Oh, daripada sini lah. Nampak lagi mantap lah ke. Oh, memang rigid eh. Haa, memang rigid. Asal memang rigid. Tak adalah. Tak adalah nampak sangat macam kita buat modifikasi tu terlalu kesan sangat. Kan tak nampak dekat sistem yang terlalu aktif kan. So benda lain yang tukar ialah macam exhaust ni dah ada pendek kan. Waktu rim tukar, rim asal dia 4 rim lah. Oh. So kita pakai rim jari sekarang ni. So depan 21, so lagi 18. Nampak klasik lah kita. Nampak klasik. Kita nampak ni. Tayar depan, tayar apa lah? Depan ni tayar... Oh, panggil tayar bihun ke apa? Bukan, bihun lain. Lain? Bihun dia halus. Ni tayar papan. Tayar papan? Tayar papan. Kang mana papan dia aku pun tak tahu lah. So, saiz 3.00? Saiz yang ni 21, 3.00. Okay, belakang? Belakang 450, 18. 18? So, nampak dia lagi straight lah. Nampak dia sekata. Sekata lah. Sekata. So dia lagi besar tak rim depan? Ada orang pakai kalau untuk chopper ke ataupun dia nak naikkan lagi dia apa panggil fork tu lagi tinggi. So fork tu nak tengok lagi orang pakai lagi besar pada ni rim. Tapi adalah motor lain yang besar lagi daripada ni. Aku tak tahu kategori apa motor tu, chopper tu pergi apa lah. Bigger ke entah. Sebab aku tak minat sama motor tu, so aku tak minat tahu sangat lah tu. So ada tak juga yang buat fork lagi tinggi? Ada. Ada lagi lah. So dia ada macam-macam chopper, ada kalau korang nak buat American chopper ke, nak buat jet style ke kan. So bergantung pada apa yang korang minat lah. Ni lebih kepada jet style lah. Ni lebih kepada jet style lah. So handle, memancun gila handle. Handle, aku pun tak tahu nak cakap handle apa sebab aku dapat mana macam ni lah. Tapi ramai juga yang dah tanya, salah seorang tu belakang depan ni. Dia belakang kamera? Dia belakang kamera ni kan. Dia pun tanya agak handle ni tapi tak jual lah kot. Jasa ni 25mm je ni. Oh, okay. So nak masukkan 22mm ni banyak lah. Dia kena potong sikit. So lampu lain macam. Lampu Freemason lah. Lampu dia macam gila lah. Mati satu. Tank demak eh? Bukan tank demak, bukan tank apa, teardrop, bukan. Ini lain sikit lah kan. Sebab kalau dia kunci tu, picture ni kan. So, kan dia punya tank asal lain, tank asal dia panjang ni. Yelah. Dia masa pergi dengan owner tu, dah dia bagi tu tank lah. Ini pun set dia yang tolong buat ni. Kreatif dia kan, jadi motor ni memang tak banyak nak buat apa pun. Sayang kena usir. Ini dah jadi macam satu masterpiece lah. Boleh share tak? Macam mana dia buat corak? Macam senang je sebenarnya. Sebenarnya dia mencari je langsir ke ataupun lapik meja kat rumah-rumah orang tua kan. Macam mana je? Oh, yang jaring tu? Jaring tu, ada pun sepi je sebenarnya. So, kreativiti itulah. Kreativiti itulah. Sistem tu memang lebih pada seni lah. Di luar kotak. Sik memang tak ada spring kan? Ada spring kan? Ada spring, tapi aku dah buang spring tu. Okay. Keras. Nah, sebab bila dia ada spring, dia nampak macam sekata screen. Jadi aku nak nampak dia tu buah. Lain yang aku dah ada buat lain ni, tak aku buat lah masa aku yang dah diubah kat sini.
Food race. Ni macam macam dekat KL ni macam seorang je buat eh. Ada tak, maksudnya yang yang membuat benda ni. Yang buat race. Seorang gitu. Tapi kalau ikutkan ada seorang geng pun macam ni juga kan. Puasa review minggu lepas-lepas tu ada kot nanti. Ada juga ada macam ni. Ada macam ni lebih kurang sama. So maknanya bila buat rest ni lagi senang lah. Dia kat sini sebetulnya. Kalau ikut asal dia depan ni panjang sangat. Oh depan lagi. Kaki tu lurus sangat. Teruka ke kaki lurus ni dia ada di sini. Kita ada lihat sikit lah kan. Ada dia punya tergaya bawa motor tu melipat sikit lah. Melipat sikit kan. Macam style punya style lah. So nampak lah dia berendah diri. Oh cik. Okay alright, so kan yang belakang ni ni sisi bar. Macam biasa lah sisi bar lah. Kepentingan sisi bar ni nak letak bag ke barang ke apa dia ke. Lagipun dia boleh nampakkan motor tu nampak macam besar lagi, nampak panjang. Kalau tak ada sisi bar ni nampak macam pendek lah. Lagipun dia belakang kosong. Dari belakang kosong lah betul. Yes. So tu kepentingan sisi bar tu. So memang tak ada plan nak buat queen, queen seat? InsyaAllah mungkin ada plan juga. Adalah beberapa plan lagi yang buat. Mungkin aku nak potong lagi body ni, nak buat bagi dia lagi lurus ke. Ataupun nak buat susah dia ke. Itu untuk next punya next plan lah kan. Tapi buat masa sekarang ni mungkin kita tak buat bila sebab mengandalkan kita pun dalam PKP lagi tak dapat ride kan. Motor ni pun aku belum dapat ride jauh sangat lagi pun. Jadi mungkin kita akan buat. Biarlah setiap kali nak ada ride dia kita dah tukar sikit. So ada apa ride yang, dia tukar apa lah. Apa yang kita buat ni standby untuk next ride lah. Next ride. So dah lepas pada ride tu baru kita buat yang lain pula. Buat pun ada benda yang berubah kan. Oh mana memang memang bukan susah gear lagi lah. Belum susah gear. Oh yalah, belum gear. Belum nak bunuh diri ke. Selalunya lah sebelum ambil motor ni orang akan survey apa problem engine, apa problem motor ni. So kita nak tahu jugalah kalau boleh dikongsi kan. Setakat ni aku pakai belum ada masalah je lah. Sebab tapi apa dia rata-rata yang aku dengar orang cakap salah pada motor ni mungkin dari segi wiring kot maksudnya. Oh ya ni? Mungkin wiring kalau kita tengok balik lah kan. Sebab dia bila hujan, bila air naik aku tak tahu punya kat mana kan. So lepas tu dia selalu ini mati lah. Lepas tu kau muncul balik lah. Mungkin macam aku ni tak ada masalah banyak kan. Sebab dia buat simple wiring. So tak ada banyak tanya, tak ada banyak benda lah. Yang standard punya lah. Yang standard punya. Jadi kalau kau beli yang standard tu kena ubah sikit lah kan. Kena custom lah. Jangan hidup dengan standard lagi. Dari segi lain, enjin tu tak ada masalah pun. Enjin kau jaga je lah, warna hitam semua tu kan. Motor apa-apa pun jaga nak hitam. Lain, pernah dengar lagi masalah apa-apa okay. So memang boleh direkomenkan untuk model ni? Boleh lah, motor ni okey je. Kita dah tahu dah apa dah dibuat, ditukar, dikustomkan. Jadi mungkin kat luar pun nak tahu jugalah berapa agak-agaknya costing terlibat pendapat daripada Mr. Belan lah. Kalau kita nak buat gaya macam ni, berapa? Aku habis siap, aku pun tak tahu cakap berapa banyak untuk nak habiskan duit sebab dia macam ni kan. Tapi kalau ikut anggaran, aku rasa mahu juga 5 ke 7 ribu buat tu. 5 ke 7 ribu juga. Kalau kalau kita kira balik, rim pun dah berapa. Tayar pun dah berapa dah kan. Nak kos potong, body state pun dah berapa dah. Okay. Handle, sekira, lampu, sisi bar pun dah berapa dah. Sisi pun nak buat balik semula. Gantung lah, tapi kos tu dia kurang kan. Ikut custom builder mana yang kita pergi. Jauh bajet macam mana, kita kena beritahu lah bajet kita macam mana kan. Bila kita main dengan custom, kita lebih kepada tengok poket kita lah. Tengok poket lah. Sebab kita pun tengok jugalah kemampuan kita tu sejauh mana. Yelah, custom tu seni. Tapi seni tu susah nak dinilai dengan RM1 juga. Dia tak mestinya mahal tu. Okey. Jadi yang penting korang tahu macam apa yang korang nak, korang dapat. Itu je. Betul. Alright. Harga tu aku boleh cerita lah. Apa dia? Harga tu cerita lain lah. Cerita lain lah. Tipi yang tepi lah. So kita pun dah tahu sikit sebanyak tentang custom Momos 350. Jadi kita nak tahu sikit lah. Bukan nak tahu, kita nak dengar bunyi Ezos. Boleh tak? Boleh. Boleh. Saya nak kena email dulu
Tak payah. Okay, alright. So kita nak dengar sikit lah dengan bunyi exhaust ni kan. Adakah exhaust dia padu macam mana yang digembar-geburkan. Jadi kita tengok lah. Kau ni yang nak ni. Okay. Like lah, share and subscribe. Jom. Okay, ni kick starter ni. Oh, kick starter kan? Ha. Oh, dia halimunan. Apa. Okay. Itu jadi teaser tu. Itu dapat itu dalam teaser tu. Kau jangan. Ya.